Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hyzoplopers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini ya. Tentunya akan selalu memberikan informasi seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Beken tentunya. Kabar terbaru kali ini tentunya Mimin selalu ya memberikan informasi nih mengenai pasangan couple kita yang satu ini. Go public nih, harapan fans segera terwujud. Heiko van der Beken dan Rangga Ajob ternyata diam-diam merahasiakan ini. Nah guys, semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo sahabat Hayop Lovers, apa kabarnya kalian semua? Tentunya kali ini Mimin akan membahas informasi seputar Heiko van der Beken dan Rangga Ajob, yang mana baru-baru ini mereka berdua telah melakukan live di Instagramnya. Di sini, di akun Instagram milik Isla Hadi, Heiko live bareng si Abang Ajob ya. Nah guys, pertama-tama sebelum mereka melakukan live Instagram bareng di sini, sepertinya Rangga Ajob masih pantengin si cantik Heiko ya. Di sini terlihat Rangga Ajob yang mengomentari Heiko van der Beken yang tengah bersiap-siap untuk melakukan syuting sinetron Love Story The Series. Di sini Rangga Ajob mengomentari postingan Isla Hadi tersebut ya, dikarenakan Heiko yang tengah live di situ. Siapa ini cantik amat, tulis Bang Ajob. Dan tentunya ya sontak saja di situ banyak para fans yang bertanya-tanya apakah benar ini mimpi atau bukan. Heiko dan Rangga Ajob di sini membalas komentar satu sama lain. Dan ini baru pertama kalinya ya Rangga Ajob mengomentari live Instagram si neng cantik Heiko van der Beken ini. Di sini juga banyak sekali ya para fans yang menginginkan agar Heiko van der Beken dan Rangga Ajob ini live bareng. Dan tentunya di sini diwujudkan ya beberapa menit kemudian di detik-detik terakhir Heiko van der Beken yang akan mengakhiri live-nya. Di sini ada sahabatnya yang ingin mengajak atau mengundang Rangga Ajob untuk live bareng dari akun tersebut. Dan sepertinya akun tersebut milik asisten Heiko ya, sahabat. Di sini sepertinya Heiko yang sudah bersiap-siap untuk melakukan live bareng Abang Ajob seperti salah tingkah ya sahabat. Dan ketika kamera yang pertama kali muncul, wah santak saja rame ya di sini. Di sini banyak banget ya para kru dan para asisten Heiko van der Beken yang teriak dan tertawa nih melihat Rangga Ajob di sini. Dan muka Bang Ajob juga nyeleneh ya sahabat, di sini sedikit senyum tapi nyeselin. Di sini Rangga Ajob mengucapkan kata hai pada Heiko van der Beken. Dan tentunya di sini si Neng Heiko yang mungkin di lokasi syutingnya sangat berisik dan kurang sinyal ya, tidak mendengar perkataan dari Rangga Ajob ini. Di sini Heiko pun membalas senyum dari Rangga Ajob dan menyapa kembali Rangga Ajob dengan kata hai. Di sini juga si cantik Heiko mengatakan ini yang ditunggu-tunggu oleh para fans. Dan tentunya kembalinya Rangga Ajob dan Heiko van der Beken di live Instagram. Kata Heiko van der Beken di sini, ayo nih kembalinya bucin dan kusut katanya ya sahabat. Dan di sini masih banyak lagi ya pertanyaan yang dilontarkan oleh Rangga Ajob kepada Heiko van der Beken ini. Sini tentunya Heiko van der Beken menanyakan bahwasanya Rangga Ajob sedang berada di mana, Job?
"Sekarang lagi di mana?" katanya. "Di sini." Terus Rangga Acop menjawabnya bahwasanya ia sedang berada di kamar dan sedang melakukan cuti, ya, libur syutingnya. Di sini juga nih banyak sekali yang menanyakan bahwasanya di sini Rangga Acop bucin dan kusut hadir, ya sahabat. Di sini pula Haikal Van Der Peken mengatakan bahwasanya bucin dan kusut hadir nih untuk para fans setianya. Dan tentunya ya sahabat, di sini pula Rangga Acop menanyakan kepada Neng Haikal Van Der Peken bahwasanya skin yang Haikal perankan banyak atau tidak. Di sini pula Haikal Van Der Peken menjawab bahwasanya di sini ia skin yang banyak dan sampai malam katanya, ya, dengan raut yang begitu menggemaskan nih Haikal dan Rangga Acop saling membalas senyum satu sama lain. Dan tentunya ya selalu dikompor-komporin nih oleh para kru dan para tim dari sinetron Love Story The Series di situ. Dan tentunya ya Haikal yang tentunya tidak bisa diam nih karena mungkin sedikit gugup dan salah tingkah ya sahabat ketika melakukan live bareng Rangga Acop ini. Dan ini karena ini sangat langka sekali ya, dikarenakan menurut Mimin ini adalah perdananya bucin dan kusut melakukan live Instagram bareng-bareng seperti ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan mereka berdua. Nah, mereka berdua ini membuat kejutan yang sangat spesial sekali ya untuk para Haizoplovers. Dikarenakan ketika tidak melihat mereka berdua dalam satu proyek terbaru, mereka berdua malah memberikan kejutan yang sangat tidak diduga-duga kepada fansnya. Di sini ya banyak sekali komentar-komentar positif dari fans Haizoplovers yang tentunya di sini banyak sekali ya guys yang menanyakan bahwasanya Haikal Van Der Peken dan Rangga Acop ini semoga menjadi pasangan di dunia nyata. Dan tentunya di sini juga ada beberapa ya yang mengomentari melepas kangen katanya sama Bang Acop dan Haikal Van Der Peken. Wah, tentunya kita harus mengabadikan ya sahabat momen yang sangat langka ini. Dan tentunya usut punya usut, ada di balik peristiwa yang satu ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka berdua. Akan tetapi kita semua belum tahu ya sahabat kebenarannya. Tapi di sini fans yang tentunya sudah lama ya ditunggu-tunggu akhirnya terwujud kembali. Dikarenakan nih sahabat Haizop ya, yang selalu menjodoh-jodohkan mereka berdua ini tidaklah sia-sia begitu saja. Dan sepertinya mereka berdua juga tengah memiliki hubungan yang dekat untuk saat ini. Meskipun tidak mereka ungkapkan melalui media sosial mereka pribadi, akan tetapi mereka ini sangat menyimpan rapat-rapat rahasia yang sangat besar ya sahabat. Wah, tentunya kita semua bahagia sekali ya meskipun melihat Haikal dan Rangga Acop kini tidak malu lagi untuk mempublikasikan hubungan kedekatan di antara mereka berdua. Dan tentunya kita sebagai fans sangat-sangat bahagia melihat mereka berdua sedekat ini dan memperlihatkan kedekatan mereka melalui media sosial mereka masing-masing. Sahabat Haizoplovers, tentunya ini informasi yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Saksikan selalu ya informasi-informasi menarik selanjutnya pasti akan Mimin update terus nih seputar Haikal Van Der Peken dan Rangga Acop.
Nah, menurut kalian gimana nih tentang informasi kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.